dari burung, ya, agar burung di alam kita lestarikan. Setuju atau tidak? Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di lataran Candi Prambanan ini dalam rangka lomba Icomania yang melestarikan burung-burung yang hampir punah. Bapak Ibu yang kami hormati, di sisi lain kita juga mendorong bagi penjual, pembuat, baik itu makan burung, kemudian sangkar burung, sehingga lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitasnya, sehingga dapat mencukupi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pelestari burung. Ini tangan-tangan gini kita inilah yang bisa mengembangkan burung-burung Indonesia itu menjadi jutaan ekor. Saya pesannya hanya satu, saya satu aja, ya. Nah, yang tentu nanti akan kita bekerja sama dengan PBI dan teman-teman pelestari burung, ya, agar burung di alam kita lestarikan. Setuju atau tidak? Burung di alam kita lestarikan, burung berhak terbang bebas di alam. Setuju? Setuju. Ya. Karena saya baru menangkap pemburu burung di NTB, ribuan burung. Nah, ini harus dibantu teman-teman PBI agar tidak terjadi. Ya, saya baru menangkap di Surabaya, itu asalnya dari Kalimantan. Sebagian mucica, mucica apa? Mucica hutan. Ya. Ya, teman-teman PBI, saya benar-benar meminta untuk bantuannya. Ya, kita lestarikan burung di bawah PBI ini, lalu kemurnian jenisnya semoga tetap bisa dijaga, ya. Yang di alam tidak boleh lagi ada yang ditangkapin, karena habis di alam. Yang tiga jenis itu habis di alam. Dari ribuan titik pengamatan burung mania dan lipi hampir tidak ditemukan. Ya, jadi kami mohon bersama-sama PBI mau ya membantu pemerintah ya untuk sama-sama melestarikan burung di alam dan di penangkaran ini. Tadi Prabu Kusumo sudah menyampaikan Jalak Bali, betul. Ya, Jalak Bali sekarang dibudidayakan dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional. Ya, dari beberapa ekor di Taman Nasional sudah bisa ya dikembalikan ke alam, jumlahnya sudah lebih dari 70 sampai 100 ekor di alam, ya, dibudidayakan oleh masyarakat di sekitar Taman Nasional Balikpapan. Ya, saya kira ke depan pemerintah ingin bekerjasama dalam menyusun kebijakan, karena ada juga kelompok yang pelestari burung, ya, akan saya pertemukan bagaimana
yang di alam juga lestari, ya, dan pengembangan penangkaran bersama-sama kita bisa lakukan. Karena seperti disampaikan tadi, banyak sekali nilai ekonominya, dan tanpa kecintaan saya kira tidak berhasil menangkarkan apapun. Ya. Di dalam bekerja kita harus dengan rasa cinta. Ya. Kandangnya bisa lebih besar nggak kandangnya? APBI, Ketua APBI, biar burungnya bisa terbang. Dia punya hak untuk terbang. Ya, sehingga kalau bisa dibuat kandang yang lebih besar, itu kesejahteraan burung juga akan kita perhatikan. Kami juga menghadapi berbagai persoalan perburuan gading gajah, harimau diburu, yang tidak diburu hanya yang biasa diambil hanya dagingnya, semua dijual. Kami baru menerima tangkapan orang utan di Malaysia. Ya, di Malaysia mereka melaporkan ada anak orang utan. Mesti ragu kalau baby orang utan harganya bisa sampai 15.000 US dollar, sampai 20.000. Gading gajah 1 kilo bisa sampai 30 juta. Inilah yang diburu. Kami mohon khusus untuk PBI dan teman-teman semua yang melakukan lomba, kita lestarikan burung di alam. Jangan menerima lagi, ya, bibit dari alam, karena pasti itu ditangkap dari alam dan di alam sudah habis. Saya kira itu pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari PBI. Salam Lestari PBI. Salam Lestari PBI. Lestari. Hormati Gusti Prabu. Sebelumnya saya mohon maaf Gusti kalau malam-malam saya saudaranya Pak Maulana, Direktur Taman Mini Indonesia, Pak Rasikun, Pak Rusi, wakil dari Dinas Pariwisata DIY, sahabat seperjuangan saya, Mas Yogi, Mas Giri dari Gicomania yang peduli terhadap konservasi. Mudah-mudahan komunikasi akan kita selalu tingkatkan, Mas Giri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, usia 45 tahun itu kami baru bisa mempunyai sebuah mars. Tadi saya menyanyikan sambil gemetar. Ada mars yang di syairnya itu tiga hal: menjaga citra, martabat, dan alam serta isinya. Itu sebuah kandungan maksud yang betul-betul luar biasa. Terima kasih Nalio Moda yang peduli terhadap organisasi Lestari Burung Indonesia, dan saya tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada penggubah lagu ini, Pak Joko Triatmoko. Mengajak untuk menjaga alam agar tetap lestari. Estafet diberikan kepada Bapak Bajar Ramadi Reza yang sampai sekarang beliau masih menjabat, dan Bapak Made Estrana sebagai penasihat didampingi oleh Bapak Hartono. Ini sesepuh yang sudah berpuluh-puluh tahun mendampingi keberadaan Lestari Burung Indonesia, yaitu kerja nyata. Banyak rekan-rekan binaan dari PBI, seluruh cabang yang ada di Indonesia sudah berhasil di dalam penangkaran burung-burung yang ada di negeri tercinta ini. Ini suatu kerjasama yang bagus dari rekan-rekan PBI Pusat, Pengca, sampai PBI Cabang di Kota Masing-Masing. Pak, di tengah sini, Pak. Terima kasih kepada Bapak Prabu Usumo yang sampai 19 tahun ini. Sambil menikmati jangan tumpeng hari ulang tahun
Jadi yang keempat, 45. Nah, di sini akan kami lanjutkan untuk acara berikutnya, yaitu acara penyerahan piagam kepada penangkar dan desa Pustari di desa Jatimulyo Timulyo Kulon Progo, yang nanti akan diserahkan ketua PBI pusat kepada perwakilan dari penangkar desa Jatimulyo dia sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui KSJA, yaitu Bapak Insinyur Wiratno MSC, juga dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan penangkar yang sudah menyumbangkan untuk dilepas secara bebas di lereng Gunung Merapi, karena di sana masih banyak tumbuh-tumbuhan untuk berlindung dan untuk berkembang biak. Lereng Merapi. Nah, jadi ini penyerahan nanti untuk pelepasannya di lereng Gunung Merapi. Iya, ini kepedulian dari rekan-rekan Kicumania penangkar agar pelestarian di tanah air ini berjalan dengan baik. Iya. Kolibri. Ini ada pleci, ada calak uren, ada mure batu yang terkenal kunci cahutan. Ternyata kunci cahutan di taman ini untuk memperlihatkan, untuk menggalakkan bagaimana melakukan konsentrasi dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PBI atas pelaksanaan lomba Piala Raja yang ke-19. Semoga sukses dan semoga konservasi burung Indonesia tetap terjaga oleh tangan-tangan ini untuk para anggota PBI. Harapan kami demikian. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Teman-teman agron, ya Arji, ya Warfar, ya Rabbi Alami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, aku kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.